بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي فضل رمضان للصائمين المؤمنين ليكونوا من المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa tausiah kita menjelang berbuka di Indonesia, khususnya waktu bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita yang mengiringi paket Ramadan yang kita tunaikan di tahun ini. Semoga kiam kita, siam kita, dan seluruh perjuangan kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya. Ada yang menarik di waktu menjelang berbuka dalam paket Ramadan khususnya. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu informasi besar yang mengandung rahasia yang sangat istimewa terkait keutamaan orang yang berpuasa khususnya pada saat ia akan berbuka. Terdapat dalam hadis sahih. Riwayat imam At-Tirmidzi nomor hadis 3598 dan disampaikan dari Nabi SAW wasallam melalui sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda thalathatun la turaddu da'watuhum ada tiga golongan utama yang doa mereka itu tidak tertolak mudah bagi Allah untuk mengabulkannya yang pertama as hatta yuftira as orang yang tengah berpuasa hatta yuftira dan puncaknya sampai ia berbuka yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang tengah terzalimi. Yarafa'uha Allahu ta'ala fauqal ghamami. Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan mengangkat doa mereka itu melewati awan-awan. Tufattahu biha abwabus samai, bahkan terbuka pintu-pintu langit karena doa-doa mereka itu. Dan Allah kemudian berfirman dalam hadis kuncinya, demi keagunganku, kata Allah, "Aku akan tolong kamu, aku akan kabulkan doamu walaupun sekejap saat ini, walaupun setelah sesaat, setelah sampai aku kabulkan." Tiga golongan ini yang menarik pertama disebutkan adalah golongan yang tengah menunaikan ibadah puasa. Golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berjuang untuk mendekat kepada Allah dalam hadis yang lain meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi meraih kedekatan, demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, bahkan meninggalkan makanan untuk sementara waktu minumnya, syahwatnya, mencegah dari perbuatan buruk, meningkatkan amal solehnya, dan dilakukan karena Allah. Di hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Saum, topik yang ke-30 dalam urutan sahih Al-Bukhari, dan hadis yang ketiga dalam urutan di kitab Saum ini, ada hadis kunci mengatakan, Asyamu As li wa ana ajazibihi. Puasa yang ditunaikan karena Allah itu, Puasa ditunaikan karena ku kata Allah. Ya taamahu, wa mashrabahu, wa syahwatahu. Dia meninggalkan taamahu makanannya, wa minumannya, wa syahwatahu dan keinginan seksualnya bin ajli ya untukku kata Allah Ditujukan ikhlas karena Allah subhanahu wa taala. Asyamuli wa ana adzibihi. Dia tunaikan puasa untukku maka aku yang memberikan pahalanya. Aku yang memberikan balasannya secara langsung. Maka di antara balasan itu diapresiasi langsung melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah mukaddimahnya pendahuluannya berupa pengabulan doa yang cepat luar biasa yang kilat menembus langit melewati awan-awan yang berjejer rapi itu Nabi menyampaikan tiga golongan la turaddu da'watuhum yang tidak tertolak doa mereka cepat dijawab urutan pertamanya asoima iba orang yang puasa sesuai dengan ketentuan sesuai dengan aturan dia ikhlas menunaikan dilakukan karena Allah hatta yuftira maka doanya sampai dia berbuka dan puncaknya saat akan berbuka itu itu tidak tertolak karena itu saudara hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa semua waktu di Ramadan itu begitu berharga. Bahkan ada penekanan-penekanan tersendiri. Sahur punya keistimewaannya. Berbuka punya keistimewaannya. Sampai di malam pun pertengahannya, setiap detiknya, menitnya, waktu bergantinya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini waktu-waktu menjelang berbuka, saat-saat ini kita sedang berinteraksi, berbincang, ada informasi yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi setiap waktu saat engkau berpuasa itu dari mulai terbit fajar sampai dengan menjelang terbenamnya matahari itu dekat-dekat ke waktu berbuka itu perbanyak doa, khususnya waktu saat akan berbuka itu. Ketika mulai tiba waktunya, azan dikumandangkan, tiba waktu maghrib, maka itu puncaknya saat doa itu sulit tertolak. Saat doa itu akan cepat dikabulkan. Mohonlah kepada Allah. Mintakan apa yang boleh jadi selama ini. Hajat kita yang dulu ingin dimohonkan. Yang boleh jadi belum sampai kita terima. Belum terkabulkan karena alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan maslahat kita. Mintakan saat ini. Boleh jadi ini waktunya. Boleh jadi di kesempatannya dengan menunaikan ibadah siam itu Kemudian kita bermohon dan puncak saat terbuka maka disifati di hadis lain. Di Al-Bukhari nomor hadis 1904. Di hadis Muslim nomor hadis 1151. Dan periwayatnya itu sama, sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan hadis satu dengan yang lainnya saling mengonfirmasi. Bila yang pertama tadi menyampaikan tiga golongan yang doanya tidak tertolak dan puncak pertamanya orang puasa, maka dikonfirmasi di Al-Bukhari, dikonfirmasi di hadis muslim, keadaan doa yang bermohon, yang sulit tertolak ini, yang cepat dikabulkan ini adalah satu di antara dua kebahagiaan yang diraih oleh setiap insan beriman yang menunaikan ibadah siam. Lissa farhatani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lis-saimi bagi setiap orang puasa itu farhatani." Ada dua kebahagiaan. Farhatun bi fitrihi atau inda fitrihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan pertama yaitu akan dirasakan pada saat dia berbuka. Wa farhatun yaumul qiyamati. Dan kebahagiaan kedua yaitu di hari kiamat ketika dia membawa hasil puasanya dan menerima balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah bagian pertama dari hadis ini. Farhatun 'inda fitrihi atau farhatun bi Kebahagiaan pertama dia raih saat dia berbuka itu. Mengapa orang puasa bahagia saat dia berbuka? Bukan sekedar puasanya tuntas ditunaikan, menahan laparnya hausnya, menahan syahwatnya, semua itu berhasil dia tunaikan dengan baik. Perjuangan dia telah lalui, begitu berbuka dan diawali dengan adzan itu sebagai penanda Allahu akbar Allahu akbar senang nyaman enak nikmat sampai-sampai terasakan tenggorokan sebentar lagi ini keringnya itu akan hilang Ya, dahaganya itu akan hilang, haus itu akan sirna. Sebentar lagi bisa minum, bisa makan, bisa cicipi ini dan itu. Ya, sehingga kita katakan, sehingga dhamau katakan, sehingga kita katakan, sehingga kita lihat kan bukan hanya itu tapi puncak kebahagiaannya adalah pada saat doa yang ia panjatkan itu berpotensi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benar orang puasa jangankan minum dengar adzan saja itu setengah hausnya bisa hilang setengah laparnya bisa hilang karena itu dia berkata u wa -oroko. kering tenggorokan itu rasa haus itu akan sirna sebentar lagi dengan mendengar adzan hilang tuh ya tapi yang kedua itu yang paling penting untuk kita ketahui bahwa ada doa yang pada saat bersamaan itu akan dikabulkan ada keinginan-keinginan kita yang sulit untuk tertolak dengan syarat yang pertama: benar kita menunaikan puasanya, karena tidak semua orang-orang yang diberi kesempatan untuk berdoa itu boleh jadi cepat terkabul, karena syarat yang mengiringinya tidak ditunaikan dengan baik, karena ketentuannya tidak dijaga dengan sempurna. Karena itu, kalimatnya diikat dengan turunan dari fasi kata soma ya sumo dengan siam dan soim untuk memberikan kesan bahwa ikuti puasa itu sesuai dengan aturannya tunaikan sesuai dengan ketentuannya jauhi hal yang membatalkan terlebih yang merusak tingkatkan amal soleh isi dengan introspeksi isi dengan kekuatan iman man soma ramadana imanan wahtisaban itu kuncinya kalau itu bisa dijaga dari fajar sampai menjelang berbuka maka doanya cepat menembus arsh, melewati awan, membuka pintu-pintu langit, dan dijanjikan akan dikabulkan. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk bermohon. Fokus, minta kepada Allah. Allahumma laka wabika amantu, wa'ala aftartu. Itu semua doa pembuka yang memberikan kesan kita kepada Allah bahwa Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk berpuasa. Aku berpuasa. Kau perintahkan aku menunaikan ibadah siam dengan tulus karena iman, bukan ikut-ikutan, bukan sengaja pengen puasa saja. Tunaikan karenaMu tingkatkan ibadah aku-aku ya Allah. Aku pasrahkan. Aku katakan Allahumma lakasumtu ya Allah. Aku telah puasa untukMu seperti Engkau yang telah mintakan ikhlas karenaMu. Wabika Dan aku beriman kepadamu seperti apa yang telah Engkau titahkan kepadaku. Kau mintakan aku puasa dengan iman, aku tunaikan dengan iman. Wa ala rizki tu. Sekarang pun aku berbuka ya Allah. Karena rizki darimu. Karena rahmatmu ya Allah. Berahmatika ya roh rahimin. Maka barulah kita meminta. Dengan keagunganmu. Dengan izahmu. Ya Allah dengan kebesaranmu. Engkau janjikan untuk mengabulkan doa. Yang akan dimohonkan. Kau perintahkan aku lakukan. Engkau minta aku berdoa. Aku mohonkan. Maka aku bermohon kepadamu ya Allah. Dengan segenap keagunganmu. Maka mintalah apa yang kiranya kita ingin mohonkan masalah rumah tanggakah kah? Di sekolah kah untuk adik-adik kita? Di pekerjaan kah untuk teman-teman yang bekerja? Di kehidupan sosial kah? Ini waktunya. Minta kepada Allah, mohon dengan khusyuk, bahkan boleh jadi itu saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabatal ajru insyaallah dan kita akan membawa bekal kebahagiaan kedua saat pahala itu telah ditetapkan dan diberikan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manfaatkan waktu menjelang berbuka untuk memperbanyak doa. Manfaatkan suara adzan itu bukan hanya untuk membatalkan puasa, tapi meneruskan doa pembuka yang telah biasa kita mohonkan. Baik itu zahabal dhama'u wa al uruqu wa al ajru insya'Allah ataupun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika birahmatika ya arhamar rahimin selamat berbuka semoga doa kita terkabul semoga dosa kita diampuni kita dirahmati dan diterima amal ibadah kita untuk mengantarkan kita pada rahmat ridha dan surganya Allahumma taqabbal minna inna anta samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من الصائمين المتقين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ورائك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته